rekan-rekan media, yang perlu kami update adalah bagaimana perkembangan kondisi El Nino. Jadi sesuai hasil prediksi, puncak El Nino itu bulan September. Namun tadi kami juga dari data satelit yang terkini, kita melihat Oktober ini nampaknya belum turun. Jadi puncak ini masih bertahan, diprediksi sampai akhir Oktober. Dan bulan November mulai terjadi transisi dari kemarau ke musim hujan. Jadi sebenarnya El Nino-nya masih akan berlangsung, diprediksi dari moderat sampai akhir tahun dan melemah di bulan Februari-Maret dan berakhir di bulan Maret. Artinya masih cukup panjang beberapa bulan ke depan. Namun alhamdulillah karena adanya angin dari ini, angin monsun dari arah Asia sudah masuk ya, ini mulai November, jadi kita akan insya Allah mulai turun hujan di bulan November, artinya pengaruh El Nino akan mulai tersapu oleh hujan, sehingga diharapkan kemarau kering itu insya Allah berakhir secara bertahap. Ada yang sebelum November, tapi sebagian besar mulai November. Ada yang lebih mundur lagi. Dan untuk itu masyarakat dimohon selama bulan Oktober ini kondisinya masih kering, maka tidak dibakar pun bisa terbakar. Jadi jangan mencoba-coba untuk atau dengan sengaja atau tidak sengaja untuk mengakibatkan nyala api, karena pemadamannya akan sulit untuk dilakukan. Jadi hal itu yang perlu dilakukan, dan terima kasih kepada Ibu Bapak BNPB, KLHK, TNI, BRIN sudah melakukan TMC untuk mengurangi kabut asap dan mencegah transboundary haze. Terima kasih. Terima kasih. Terin dulu deh, masih ngomong.